bicara soal moral dan etika. Kalau orang nak lompat, dia lompat, dia pindah parti untuk memperjuangkan nasib bangsa mereka. Orang Sabah dan Sarawak dan kawan-kawan saya dalam UMNO yang insaf mau menempel sejarah baru bagi Malaysia. Saya ulang, keadilan PAS DAP. Kita bukan musuh dengan ahli-ahli UMNO di bawah atau MC atau gerakan atau MIC. Kita tidak memusuhi mereka. Orang-orang UMNO termasuk di Kampung Baru yang sagi-bagi yang ada sedikitnya, sudah jangan bimbang. Kita tidak akan zalim, saudara-saudara. Ya. Kalau isi borang, lagi baik. Tapi kalau tidak pun, saya bagi jaminan di sini. Kalau ada ahli UMNO yang dizalimi, sudah berhak memberikan bantahan. Dan kami akan dengar bantahan saudara, karena kami mau tegakkan keadilan di bumi. Kami tak mau ulangi kesilapan dulu. Kalau tidak anak UMNO, tak ada biasiswa. Dan kemudahan-kemudahan asas seperti itu. Sudah. Sebab itu, sudah jangan bimbang. Ada orang mengatakan, Anwar, bila nak bertanding? Ahli parlimen sekarang belum berangkat sumpah. Bila dia angkat sumpah, kita akan bagi jawapan. Tunggu 2 minggu lagi. Kalau pikirkan lambat dan perubahan itu boleh dilakukan dengan cepat, sebelum saya layak jadi ahli parlimen, kita boleh letak Azizah sebagai Perdana Menteri dulu. Saya cakap dengan yakin, karena ada kawan-kawan di Sabah, Sarawak dan UMNO yang menghubungi saya. Mereka mengatakan, Anwar, please count me in. Sebab itulah ada perebutan besar dalam UMNO sekarang, dan saya tidak mau ulas. Karena yang menyebabkan kekalahan itu bukan saja Datuk Dolah Badawi, dia mesti pikul tanggungjawab. Karena semua nanti kerja tak apa, duduk baik-baik. Ni, bangunan nak runtuh, tak apa, nanti kita repair pelan-pelan. Dan yang menyediakan strategi pilihan raya, timbalan dia, Datuk Najib. Dua-dua bertanggungjawab dengan kekalahan teruk UMNO dan Barisan Nasional baru-baru ini. Sudah-sudah, setakat mereka terlibat dalam persaingan ini, kita faham. Tetapi bekas Perdana Menteri pun tubuh memainkan peran. Dia bising, saya maafkan. Orang pukul saya di bawah jagaan dia, saya maafkan dia. Dia telanjangkan saya pakai baju, saya maafkan dia. Dia masukkan saya ke dalam penjara 6 tahun dengan siksaan dan hina, diancam begitu rupa. Saya keluar, saya maafkan dia. Tetapi orang tua ini tidak insaf. Saya maafkan berulang kali dia serang saya bertubi-tubi. Dia ingat, oleh kerana saya maafkan, saya tidak mau jawab. Malam ini saya nak jawab. Dia panggil saya sokong Yahudi dan layak menjadi Perdana Menteri Israel. Ramai orang menyatakan tak payah jawab, dan saya pun tidak jawab. Dia ulang kali kedua, saya tak jawab. Dia ulang kali ketiga, tantang anak Melayu di Sabah. Sudah-sudah ini,
haram kalau saya terima uang atau beri uang kepada pulau bijak ini. Soal orang nak puji saya, orang nak cerca saya, saya tak peduli. Tetapi untuk berulang kali mengingat, dia sakit hati, tak boleh terima. Sekarang bercakap masa saya dulu tak ada pun kezaliman. Ni yang kata orang duduk penjara tu apa dia? Buta perut. Masa saya dulu media bebas, boleh lapor semua nak kata apa. Masa saya dulu hakim semua adil. Ni mana? Korek tu hakim bawah kamu. Jadi susah. Sikit saja cara sebut pasal dia. Supaya kerana dia jadi ditimpa perasa. Kerana orang nak dengar kritikan terhadap Datuk Dalang Badawi, saya tak ada masalah. Bahkan saya berpendapat kenyataan Dr. Mahathir kritikan yang bernas, kita boleh dengar. Dia rakyat berhak untuk bersuara. Tetapi bila dia mengambil tindakan melampau, dia perasuah besar. Mahathir perasuah besar, merampas kekayaan negara kita. Anak-anak dia kaya raya ratus juta ringgit satu orang. Saudara, sudah tidak yakin, bongkar dan buat siasatan yang rapi. Jangan sekat tanya peguam negara Gani Patel, dia tak keti buat siasatan. Buat siasatan yang rapi. Badan kehakiman siapa yang rusakkan? Siapa yang singkir Tun Saleh Abbas? Siapa yang lantik peguam korek sebagai peguam pribadi dia? Siapa yang lantik khas peguam Hex sebagai hakim Hex sebagai yang hukum saya? Maka dia hukum saya 15 tahun. Kita tahu dan kita baca sepanjang tempen dulu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Saya minta maaf sudah. Kalau orang katakan saya nak guna kesempatan ini nak ulas, karena saya tengok kadar sudah melampau. Kalaulah Datuk Dolah Badawi Perdana Menteri yang bertanggungjawab, dia patut buat siasatan terbuka terhadap semua kecurangan yang lalu dan sekarang. Maka saya yakin dia pun tak berani buat, karena masalah banyak dalam UMNO. Nak suruh timbalan dia buat, Dr. Mahathir mati-matian sekarang, kerana dia takut sangat Pakatan Rakyat menang dan menubuhkan Kerajaan Persekutuan. Dan dia paling tidak boleh terfikir dan takut besar, manalah tahu Anwar boleh jejak sebagai Perdana Menteri. Demam besar dia. Siapa yang dia pilih? Dia pilih Datuk Najib Tun Razak. Sudah, sementara ini UMNO boleh buat pilihan. Tetapi saya nak ingatkan, semua rakyat tahu kes pembunuhan Altan Duya Mongolia. Semua rakyat tahu siasatan rapi belum dibuat. Semua rakyat tahu 530 juta ringgit komisen pembelian dua kapal selam. Semua rakyat tahu komisen 400 juta ringgit pembelian Sukhoi jet dari Rusia. Saudara, orang ini kita nak angkat jadi Perdana Menteri kita. Saya nak tanya rakan-rakan saya dalam UMNO yang tahu hukum, undang-undang dan prinsip perjuangan. Saudara, ini negeri kami semua. Bukan UMNO dan beberapa kerak pemimpin UMNO yang boleh buat sepak terajang menentukan masa depan kami, orang Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan. Sudah sampai waktu dan ketika kita bawa perubahan dalam negara kita.